Syahirin hamdan na'imin hamdi wa fi ni'ama wa ka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali jalalika karim wa 'azimi sultanik ya Rabb. Lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla anta rabbuna haqq wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla ya Allah. Ya muyassir kulli 'asir, ya jabir kulli kasir, ya sahiba kulli fan, ya muni kulli faqir, ya muqawwi kulli dha'if, ya ma'mana kulli makhir, yassir 'alaina kulli 'asir, yassir 'alaina kulli 'asir, yassir 'alaina kulli 'asir, fataysirul 'asir 'alaika yassir. Ya Allah, wahai Allah yang memberikan rasa aman pada orang yang takut, duhai Allah yang memberikan rasa aman kepada mereka yang takut, berikan aman ke dalam hati kami, ketenangan ya Allah. Ya Allah yang menjadi teman bagi orang yang sendiri, jadilah teman kami dalam semua keadaan ya Allah. Ya Rahman yang memudahkan segala yang sulit, menggampangkan segala yang sukar. Wahai Allah yang melapangkan segala yang sempit. Wahai Allah yang di tanganmu segala urusan ditetapkan. Fatan kaula nyuhun setejana para rabu da ajunan ya Allah. Sekiranya fatan kaula datang dengan segala dosa, terimalah taubat kaula setejana ya Rahman. Ya Rahman, jika ada kebaikan di antara kami, maka lipat gandakanlah dan jadikan amalan yang paling membuat Engkau ridho kepada kami di hari kiamat, pagi kiamat ya Allah. Ya Rahman, janganlah dosa kami menghalangi kami dari kasih sayang Engkau ya Allah. Kami teramat lemah tanpa petunjuk. Ya Rob, bukankah Engkau Tuhan bukan hanya Tuhan bagi orang yang baik, tapi Engkau pun Tuhan bagi orang yang tidak baik ya Allah. Maka kalaulah di antara kami ada orang yang tidak baik ya Rabb, maka terima taubat kami ya Mujibus Sa'ilin ya Rahman ya Rahim. Pada kesempatan ini kami mengemis di penghujung doa ini, dalam tengadah tangan kami, simpuh kaki kami, mengemis di ajunan ya Allah. Tetiakinah potong nebutan kaulah setelah ya Allah, menjadi orang yang salih, salihah. Jadikan mereka ahlul ilmi wal hikmah ya Allah, yang menyejukkan mata hati dan batin serta kedua mata kami ya Allah. Ya Rahman, jadikan mereka orang-orang yang lurus yang akan memimpin bangsa, negara dan agama ini ya Allah. Dan jadikanlah orang yang takwa sebagai teladan bagi kami ya Allah. Ya Rob, Pasir Asaus yang menjadi wasilah dari majelis ini terselenggara, yang mendukung ini pengajian ya Rob, ataupun yang sekedar datang duduk saja ya Allah. Ya Rahman, uktub ya Allah, catat mereka semua, termasuk hambamu yang bersyukur, dan kumpulkan bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, di penghujung doa ini kami mengemis untuk terakhir kalinya pada kesempatan ini ya Rabb, kami mengemis, berikan harta yang membuat kami takut kepada Engkau, beri kami pangkat yang membuat kami semakin takut dan semakin cinta kepada Engkau, berikan kami ilmu yang membuat kami semakin cinta semakin takut pada Engkau, berikan kami guru yang membuat kami semakin cinta semakin takut kepada Engkau, berikan kami sahabat, teman, mitra, relasi yang membuat kami semakin cinta semakin takut kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah akhirat sebagai paling besarnya harapan kami dan cita-cita kami ya Allah. Ya Rahman, panggil kami dalam keadaan husnul khatimah, panggil kami dalam keadaan husnul khatimah, panggil kami dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Mohon pengampunan atas lapor bansalah. Saya benar dari Allah Ta'ala, semoga bermanfaat bagi kita. Matur suwun kang Haji Suko, Ustaz Endam dan semua keluarga besar Masjid Nurut Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.